Akhirnya, Lesti raih 3 penghargaan sekaligus pada acara Indonesian Dangdut Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Indosiar malam ini. Penampilan Lesti sangat luar biasa, mengantarkan istri Rizky Billar ini menyabet penghargaan sebagai penyanyi dangdut solo wanita terpopuler di Indonesian Dangdut Awards 2021. Lesti berhasil menyingkirkan Ayu Ting Ting, Cita Citata, Dewi Persik, Rara Lida, Inul Daratista, Soima, dan yang lainnya di ajang Indonesian Dangdut Awards 2021. Tak hanya juara di nominasi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler dalam Indonesian Dangdut Awards 2021, Lesti juga sabet 2 penghargaan lagi pada kategori lagu dangdut terpopuler dan musik video dangdut terpopuler di Indonesian Dangdut Awards 2021. Buat Lesti suatu kehormatan bagi dirinya bisa mendapatkan penghargaan di Indonesian Dangdut Awards 2021. Alhamdulillah, terima kasih. Ini suatu kehormatan buat saya, ayah dan ibu saya, suami tercinta dan baby L yang masih dalam kandungan ini. Kata Lesti di Studio 6 MTech City, Jakarta Barat, Rabu 1 Desember 2021 malam ini. Lesti menambahkan dan mengungkapkan kebahagiaannya atas penghargaan yang dia dapatkan. Ia mengaku bersyukur bisa dipercaya menjadi yang terbaik dalam nominasi ini. Dan tak lupa untuk seluruh fans Lesti Lovers dan Leslar Lovers, kata Lesti. Ucapan terima kasih kepada orang terkasih tak lupa diucapkan oleh Lesti atas penghargaan yang didapatkan. Terima kasih kepada orang tua kita, suami tercinta, semua fans, dan buat Indosiar yang selama ini mensupport saya, kata Lesti. Pemirsa, bersama channel Auto Rumpi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share video ini dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info terkait aktris Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak hanya mendapatkan trofi penghargaan, Lesti berhak mendapatkan uang ratusan juta rupiah dari Indosiar. Malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2021 atau IDA 2021 merupakan ajang penghargaan bagi para insan dangdut terbaik tanah air yang akan live pada jam 20.00 malam hanya di Indosiar. Lebih lanjut, Lesti Kejora masuk pada 3 nominasi, yaitu kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, kategori penyanyi dangdut wanita terpopuler, dan musik dangdut terpopuler. Indonesian Dangdut Awards 2021 atau IDA 2021 akan dimeriahkan antara lain oleh Rita Sugiarto, Evi Tamala, Inul Daratista, Via Valen, Happy Asmara, Darboy Gang, dan masih banyak lagi artis lainnya. Acara ini dipandu Ramzi, Irfan, Gilang, Ruben, Rara, dan Jirayu. Dalam jadwal TV Indosiar, selain menyuguhkan acara malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2021, beberapa program TV di Indosiar
menghadirkan infotainment, musik, dan informasi aktual seperti berita. Penganugerahan musik dangdut yang penuh dengan bintang tanah air dan kemegahan panggung yang mencengangkan mata pemirsa setia Indosiar. Lesti disebut penyanyi gagal untuk go internasional. Erick Thohir bela Lesti untuk bisa go ke kancah internasional. Lesti Kejora baru-baru ini mencurahkan isi hatinya akibat komentar negatif dari sebagian masyarakat, khususnya haters. Oleh mereka, penyanyi 22 tahun ini dianggap sebagai artis go internasional yang gagal. Terlebih di masa pandemi, di mana tawaran manggung di kancah dunia nyaris tak ada. Karya terbarunya pun tak kunjung keluar. Lesti sendiri sebenarnya tak terlalu memperdulikan komentar negatif tersebut dan memilih fokus pada tujuan karirnya saja. The hardest saat diproses itu, di mana kita tetap harus being real apa yang kita mimpikan, goals kita. Namun di satu sisi, kita manusia, kadang-kadang ingin divalidasi sama orang. Makanya kuncinya satu, fokus pada tujuan. Kata Lesti, dikutip dari channel Ruang Selebritis, seperti dikutip Senin, 29 November 2021. Lesti lalu mencontohkan salah satu pencapaian terbesarnya yang diraih secara bertahap. Sebelum berhasil menang di sejumlah ajang penghargaan Music Awards, Lesti terlebih dulu menjadi yang pertama di panggung dangdut Akademi Indosiar. Sampai saat ini ia tetap aktif menjadi juri LIDA dan kontraknya terus diperpanjang sampai 2022. Baru-baru ini, ia mendapat cibiran karena dianggap belum bisa membuktikan eksistensinya untuk go dangdut internasional.